Oke guys, kali ini saya membuat petasan dari barang bekas guys, dari botol aqua. Kita mulai dari yang kecil guys. Kita lihat bunyinya guys. Oh, ternyata lumayan besar guys suaranya. Kita coba ledakan ke botol kaleng dulu guys. Kita coba guys. Oh, masih meleset guys. Kita coba lagi guys. Kita coba sekali lagi guys. Oh, ternyata bisa guys. Oh, mantap guys. Kita coba botol aqua guys, yang agak besaran. Oke guys, kita coba dulu guys, gimana suaranya guys. Kita saksikan guys. Kita puter-puter dulu guys. Oh, ternyata lumayan guys suaranya guys. Lumayan seru juga guys. Kita coba botol yang satunya guys. Kita puter-puter dulu guys. Pegang yang erat guys. Letuskan guys. Wah, lumayan kencang guys. Kita coba yang besar guys. Ayo guys, kita coba yang besar guys. Apakah bunyinya lebih besar? Kita buktikan guys. Woi, ternyata gede guys suaranya guys. Mantap juga guys. Bisa dicoba dipraktikkan di rumah guys. Baik, itulah pemaparan yang bisa saya praktikkan. Jangan lupa subscribe dan share video Nana Sukaryono. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.